Masih tentang dunia mikro, kita lihat pertanyaannya. Kriteria berikut memiliki kolesterol prokariotik kecuali tidak memiliki membran inti, benar ya ini. Kemudian tidak memiliki mitokondria juga benar, memiliki ribosom juga benar, memiliki sistem endomembran ini salah ya. Karena kalau kita lihat sel bakteri, misalnya sel prokariotik, ini materi genetiknya masih tersebar begini saja, tidak ada membrannya. Kemudian tidak memiliki mitokondria, cuma ribosom yang tersebar di sini untuk mengekspresikan beberapa protein. Jadi isinya 1, 2, 3, maka opsi yang harus dipilih ini D, kan sini keempat, sehingga opsi yang harus dipilih adalah D. Seperti itu. Penjelasannya untuk bagian ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya.